أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وقوله أدلج بإسكان الدال معناه سار من أول الليل والمراد التشمير في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا شك أن من خاف من الله وخاف من عقوبته وخاف من أهوال يوم القيامة فإن هذا الخوف يحركه نحو الإقبال على الله والعمل في طاعة الله والبعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. Kemudian hadis yang ke-15, sebuah hadis dari Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut, maka dia akan berangkat di awal malam. Maka dia akan berangkat di awal malam dan barang siapa yang berangkat di awal malam, maka dia akan sampai ke rumah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Ya, ini hadisnya. Dan kata Adlaj dalam hadis, maksudnya adalah berjalan di awal malam, berjalan di permulaan malam. Yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang takut kepada Allah, maka rasa takut ini akan membuatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, membuatnya berusaha untuk melakukan berbagai ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan ini, ya, dan meninggalkan semua bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang demikian bersungguh-sungguh dalam ketaatan, maka niscaya dia akan sampai kepada tujuan yang dia ingin capai, yaitu surga yang merupakan barang dagangan Allah yang sangat mahal.